Kebanyakan negara-negara pada masa kini semakin berlumba-lumba dalam pembinaan bangunan-bangunan tertinggi, termewah, terunik dan sebagainya. Ini kerana ingin menunjukkan kemegahan negara mereka. Selain itu, untuk dijadikan sebagai simbol ikonik bagi negara tersebut. Pada video kali ini, kita akan membahaskan mengenai 5 bangunan berkembar tertinggi di dunia. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga aktifkan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan untuk info-info menarik yang akan datang. Lima, Dechurinan Tower. Dechurinan merupakan sebuah taman perumahan persendirian mewah yang terletak di dataran Union, Kowloon Barat, Hong Kong. Bangunan ini berketinggian 270 meter dengan bilangan tingkat sebanyak 68 tingkat. Dengan ketinggian tersebut, menjadikan bangunan ini sebagai bangunan berkembar kelima tertinggi di dunia. Pembinaan bangunan ini mula pada tahun 2007 dan selesai sepenuhnya pada tahun 2009. Pemaju utama bagi bangunan pencakar langit ini adalah Sun Hung Kai Properties, iaitu sebuah syarikat tersenarai dan pemaju hartanah terbesar di Hong Kong. 4. Global SPG Tower. Global SPG Tower merupakan dua buah pencakar langit berkembar yang menjadi pusat global Runhua Suzhou di Suzhou, China. Kedua-dua bangunan ini mempunyai ketinggian yang berbeza di mana menara A berketinggian 282 meter dengan 49 tingkat, manakala menara B berketinggian 240 meter dengan 54 tingkat. Dengan ketinggian tersebut, menjadikan bangunan ini sebagai bangunan pencakar langit berkembar keempat tertinggi di dunia. Bangunan ini mempunyai persamaan yang ketara dengan kompleks bangunan pencakar langit One Liberty Place di Philadelphia, Amerika Syarikat. Pembinaan bangunan ini mula pada tahun 2007 dan siap sepenuhnya pada tahun 2010. 3. Emirates Tower 1. Emirates Office Tower atau juga dikenali sebagai Emirates Tower 1 adalah menara berkembar yang dijadikan sebagai pejabat dan hotel mewah yang terletak di Dubai, UAE. Bangunan ini berketinggian 354.6 meter dengan kiraan lantai sebanyak 54 tingkat. Dengan ketinggian tersebut, menjadikan bangunan tersebut sebagai bangunan berkembar ketiga tertinggi di dunia. Bangunan berkembar ini mula dibina pada tahun 1996 dan siap sepenuhnya pada tahun 2000 di mana arkitek yang dipertanggungjawabkan menyelesaikan pembinaan bangunan ini adalah Hazel. 5. Merupakan menara berkembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia sebelum diatasi oleh Burj Khalifa dan Taipei 101.
Ketinggian bangunan pencakar langit berkembar ini adalah 452 meter dengan kiraan lantai sebanyak 88 tingkat. Dengan ketinggian tersebut menjadikan bangunan ini sebagai bangunan pencakar langit berkembar tertinggi di dunia. Pemilik utama bagi bangunan ini adalah Petronas, iaitu sebuah syarikat minyak dan gas multinasional Malaysia. Bangunan ini mula dibina pada tahun 1993 dan siap sepenuhnya pada tahun 1999. Kontraktor utama yang dipertanggungjawab membina bangunan ini adalah Samsung C&T dan juga Hazama Corp. Itu sahaja daftar 5 bangunan berkembar tertinggi di dunia. Jika anda ada maklumat atau cadangan lain, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah.